Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Pah. Di kali ini Kang Pah akan berbagi tutorial kepada teman-teman yaitu caranya menonaktifkan YouTube Premium. Di video sebelumnya saya sudah membuatkan video cara mengaktifkan YouTube Premium gratis selama 1 bulan. Uji coba gratis selama 1 bulan. Oke, untuk cara menonaktifkan YouTube Premium ini sangat mudah teman-teman. Tapi sebelum lanjut video ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang juga dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru yang akan diupload oleh channel Kang Pah ini. Oke, kalau sudah subscribe, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama, teman-teman masuk ke YouTube. Kemudian tunggu, dan di sini bagaimana caranya menonaktifkan YouTube Premium ini, langsung saja klik di kanan pojok kanan atas, yaitu ikon profil YouTube kita. Klik. Kemudian sini teman-teman pilih langganan, pembelian dan langganan, klik. Kemudian langganan program perorangan 59.000 per bulan. Nah di sini karena saya mengaktifkannya uji coba gratis selama 1 bulan, itu sebenarnya untuk bulan berikutnya yaitu 59.000 rupiah per bulannya. Kemudian kita klik yang ini. Lalu langganan perorangan 59.000 uji coba gratis berakhir pada 9 Mei 2021. Lalu di sini ada tuliskan nonaktifkan. Nah di sini teman-teman langsung saja nonaktifkan. Sebelum membatalkan, tahukah Anda bahwa Anda dapat perlu berhenti sementara, bukan masalah. Jadi langganan Anda hingga 6 bulan. Anda dapat melanjutkan kapan saja. Jadi di sini teman-teman kalau memang mau benar-benar mau berhenti berlangganan atau menonaktifkan YouTube Premium, langsung saja lanjut pembatalan. Lanjut pembatalan. Penggunaan premium Anda, Kang Pah, Anda akan kehilangan semua manfaat premium jika membatalkan langganan. Oke, di sini berikutnya ya teman-teman, karena di sini saya akan membatalkan atau menonaktifkan YouTube Premium ini. Langsung saja berikutnya, di sini ada bacaan-bacaan, teman-teman bisa baca sendiri. Langsung berikutnya. Nah, di sini ada alasan-alasan untuk kita klik tidak keberatan dengan iklan, tidak ingin membayar harga saat ini, tidak terlalu sering menonton YouTube dan sebagainya. Di situ teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian saya pilih lainnya, teman-teman bisa pilih salah satunya juga nggak apa-apa. Langsung pilih lainnya. Kemudian langsung saja batalkan premium. Nah, di sini sudah dibatalkan teman-teman. Untuk buktinya yaitu di sini tertuliskan perpanjang. Nah, berarti YouTube Premium ini sudah tidak aktif, sudah dinonaktifkan lagi. Nah, untuk mengaktifkannya saya sudah memberikan tutorialnya, yaitu tutorial sebelumnya saya sudah memberikan caranya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kemudian jangan lupa like serta komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan ke media sosial yang teman-teman punya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.